Soalan selawat Jibril sama dak fadilat dengan selawat biasa? Selawat mana-mana pun ada kelebihan. Kelebihan secara umum hak Nabi Muhammad kata boleh 10 kali selawat, boleh diampunkan dosa ke apa semua tu dah kepada semua jenis selawat. Manakala selawat Jibril ni nama kita beri sahaja, ulama-ulama beri nama supaya tak tukar dah. Nama ke macam kitab pekoh, kitab gapo ada nama, mudah nak beli. Nama ke gi Jafar Rawah. Ambo nak beli kitab ah. Katanya Jafar Rawah nak beli kitab gapo adalah kitab Islam-Islam tulah. Oh ada kecik Islam-Islam tu. Katanya Jafar Rawah muni tak segar kau dok. Mu tahu berapa tu? Kitab nak nak gono Islam-Islam. Islam belako di sini mana ada hok kafe, ada bidah gapo dia ni Islam belako. Adalah yo kena wi nama. Jadi selawat-selawat ni kita wi nama tak sebitukah. Mula kita selawat Jibril, selawat Tafrijiyah, selawat Tibil Kulub. Nak wi nama ya. Nah, ya jadi gege gepau. Kih nama lah gapo dia tak suruh. Selawat Jibril ni ada kelebihan dia khas lah. Nah, ulama kata. Ulama kata, dia ada nah kau gapo dia tu ulama yang bertanggungjawab. Selawat Jibril ni sallallahu alaihi Muhammad. Maka dapat kelebihan macam adalah kelebihan-kelebihan dia selawat Jibril ni. Nah, berbanding dengan selawat-selawat biasa. Ah sudah. Kumpul duit adik-beradik untuk gathering. Gathering ke dia? Bahasa Inggeris ni kamu tak reti. Event kau apa? Buat gathering kau apa? Buat ha? Kumpul. Ha. Kumpul duit adik-beradik untuk gathering awal-awal lagi, boleh kau musafir untuk tujuan tu? Boleh. Musafir kerana nak menghubung ke silaturahim, nak merapat ke silaturahim. Ziarah adik-beradik, ziarah mak ayah, ziarah sahabat, ziarah keluarga, ziarah ulama, ziarah musuh, ziarah orang, ziarah gapo, boleh hukum dia. Nah, jangan ziarah kambing sudah. Ni ziarah gapo dia, boleh hukum dia. Sunat, oh sunat berkumpul adik-beradik, sunat kerana mengeratkan lagi hubungan silaturahim, maka boleh jamak qasalah. Permusafir tu, gathering awak gaul tu boleh hukum dia, tak ada masalah. Apa? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana wa sallim khatimah lana. Alhamdulillahirabbil alamin.